Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan kawan-kawan mengenai kamera 5100 yang katanya sering jeda. Tuh, dengar? Kita ulangin lagi. Kameranya berjeda kawan-kawannya ya. Saya sarankan jawabannya sementara waktu itu adalah karena dulu belum pegang ya, kameranya belum pegang. Saya sarankan untuk mengganti memori. Ternyata masih ada juga pertanyaan yang sama. Tetap sudah saya ganti memorinya bang, tetap saja masih lambat. Oke, kita akan coba utak-utik dulu ya, utak-utik. Monggo, kita cari solusinya. Ternyata solusinya ada di silikon kawan ya. Tung. Ya, ini kameranya, pemotretannya jeda tuh, hasilnya jeda. Jadi kita masuk ke jedanya terlalu lama, kita masuk ke menu, untuk menu dulu. Oke, mudah-mudahan bisa kebaca lah ya, walaupun agak buruk-buruk, namanya juga pakai kamera. Oke. Kemudian ke bawah, nah situ ada mode paling atas sendiri tuh, mode apa sih bahasanya, tunda pencahayaannya itu kan masih on tuh, masih on ya. Nah kita off kan, ding, off kan, yes. Sekarang kita cek lagi apakah masih jeda. Ternyata tidak, yang tadinya jeda sekarang sudah tidak jeda. Alright. Nah itu tadi solusinya kawan-kawan ya, mungkin juga berlaku untuk kamera-kamera yang lain. Kalau terjadi jeda setelah motret, cepret, tep, maksudnya mau cepret langsung tep, cepret, tep, cepret, tep gitu kan. Terjadi jeda seperti itu, lama untuk menyimpan di memorinya. Itu aja, jumpa lagi di episode mendatang yang lebih menantang. Kapan-kapan, sasir-sirku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.